Okay, guys. Ini tutorial pemasangan apa namanya, Omar? Apa sambungan support bor belakang muka depan? Iya, sambungan support belakang. Beceknya tidak ada sampai ini ke atas. Untuk mencegah supaya beceknya tidak sampai ke atas. Ini padahal hujan kemarin tidak terlalu deras, hanya saja karena pelindung belakangnya tidak ada maka sampai naik ke atas ya. Ini menurutnya Om Arif kalau dibiarkan terus beceknya bisa sampai ke speedometer. Belakang paling itu salah pasang kan ini. Sambungan spot luar belakang ya. Bagian dalam mesin dari becek. Jadi guys, untuk pemasangan lebih maksimal sebaiknya memang dilepas spatbornya ya. Ini model spatbor yang sudah dilepas. Sebaiknya sebelum dipasang kita bersihkan terlebih dahulu. Biar setelah dipasang tidak tersinggah ya abu-abu dan pasirnya. Saatnya kita akan pengoboran. Lubang pertama, lubang kedua. Baut. Baut ini sudah tersedia langsung saat pembelian. Tidak perlu membeli lagi. Teh, memesan di mana kemarin? Di online. Di online. Untuk bilo saat ini belum ada di daerah saya, tapi kalau beli di online sudah disediakan dengan baut. Cuma bor yang tidak ada. Beli sendiri. Beli sendiri bor. Lihat punya kandas bisa dipotong ini. Inilah model spatbor yang sudah dipasang dengan sambungan. Ini karena baut yang disediakan memanjang karena dipasang ini untuk jaga-jaga supaya tidak kandas di roda, harus dipotong dengan gerinta. Proses pemasangannya jadi di area spatbor sambungan di belakang nanti becek yang sering naik ke mesin bisa diminimalisir ya. Iya, nah, sekali itu saudara. Jangan lupa kalau ingin bahanus sama Om Arif. Wah. Ha ha ha.